klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, angkat jempol kalian. Terima kasih. Kembali lagi di Basmala Info. Di sini kami, saya akan memberitahu cara bagaimana mengganti belt dan mesin cuci Samsung. Oke, mari langsung. Pertama kalian buka. Nah, setelah cara melepas belt ini, itu dia dicopot dengan cara mengendorkan baut yang atas ini dan baut yang bawah sini. Dikendorkan dulu agar seat beltnya gampang dicopotnya. Setelah itu kita pasang kembali untuk mengganti seat belt. Pasang seperti ini. Nah, pasang sudah. Bagian gear yang besar dulu, setelah itu bagian gear yang kecil. Nah, jika sudah, kita akan menyetelkan ini, baut ini. Jadi ini jangan panjang dulu, jadi kita geser ke sebelah sana agar ini tertarik kencang. Dan di bawahnya juga seperti itu. Ini sudah terpasang dengan baik. Apa kalau kita setel lagi? Jika ini masih terkendor, itu geser lagi aja ininya, bagian atas dan bagian bawah, sampai ini mengencang agar tidak putarannya kendor. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.